sampean tau di darat. Mas, tetap 40 juta. Ya, bos. Waduh, Pak. Ini barang kan sudah barang bekas, Pak. Ini saya perlu perbaikan, juga perlu untung dari sampean. Udah gini aja, Pak. Barang sampean saya tawar 20 juta. Bagaimana? Maaf. Hapus lagi yang tadi. Belum dicatat, bos. Alhamdulillah. Orang ini nawarna seperti beli cabih bebeng. Waduh, jangan marah dulu, Pak. Saya juga butuh barang ini. Juga butuh pekerjaan dari sampean, juga butuh keuntungan dari sampean. Saya tambahin 5 juta, Pak. Jadi 25 juta. Bagaimana? 35 juta sudah. Sengkok rugi sedikit. Nah, kalau harga jadi, saya tagih cetrek. Kalau cocok. Aduh, saya bangga bisa biasar sama Mukarom. Sama-sama berhasil, sama-sama kaya. Kalau sampean, orangnya royal, suka traktir teman-teman. Alah, Singko juga dengar. Si Mukarom itu suka bagi-bagi pesen pada sampean, ya kan? Udah pernah. Nah, jangan bohong, Dot. Buktinya mana? Nggak pernah sodako, nggak pernah jakat mal. Ah, nggak mungkin itu, Drot. Dia itu kan sudah dua kali naik haji. Bapak di Obuna, more 13 kali, jadi nggak mungkin. Buktinya mana? Nggak pernah sedekah atau jakat. Ah, dari mana sampai tahu semua itu? Hah? Kalau Mukarom bayar jakat, pasti saya kebagian. Duh. Nah, beda jauh dibandingkan di samping. Ya sudah, engkau tahu arahnya di mana. Sar, saya belum ngopi dari pagi, kepala saya pusing, Sar. Halo, sampean pikir saya ini juga sudah ngopi? Engkau juga kilo ngopi. Itu si Murhama itu baru engkau suruh di pasar, belum mulai deh ya. Sabar, tunggu. Katanya sampean mau ke Surabaya. Cuma depan, memang Sengkok kirim barang-barang, biasa. Pak Haji Soleh, Pak Haji Tohir. Beda apa ya, nanya? Saya pikir saya mau ikut. Asro baca. Sampai mau ke rumah Mukarom ya? Oh, enggak. Saya enggak mau. Mukarom orangnya pelit. Sar. Musdalifah, Sar. Duh, tambah cantik, Sar. Ada dempetan ada ngeca. Soal Mudalifah itu ya sudahlah, biar saja. Nah, tapi gini. Mungkin Mudalifah itu memang bukan jodohnya Sengko deh ya. Begitu, Tro. Kalah dukunnya sampean. Dukun apa pole, Tro? Sar. Sebenarnya Mudalifah itu cinta be sampean. Koar bapaknya saja serak be sampean. Daripada Mukarom, orangnya pelit. Beringasan. Ah ya. Pak Trotin. Cakohar itu kan bapaknya Madrowi. Teman baiknya ya, bapaknya si Mukarom. Nah, dia itu pernah ditolong waktu di Mekah. Jadi ya ngutang budi dah ya ceritanya. Itu, Den. Ya toh. Musdalifah, Sar. Tanya kabarnya sampean. Kemarin saya mampir ke rumahnya. Kenapa sampean gak mau kawin lagi, Sar? Sengko, gak mungkin gak kawin boleh, Dot. Taruh sana, Pak, ya. Mas Alim? Iya, Pak. Dari mana? Beres, Kak? Iya, Pak. Udah beres semua, Pak. Ini totalnya, Pak. Sar, berapa boleh? Ada yang ketinggalan, Sar. Terima kasih, Sar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, besok terakhir harus bayar uang sekolah. Ya, nanti minta sama ibumu. Ini cuma segini, Kak. Mana cukup buat bayar cicilan utang kita? Ya pegang saja itu dulu. Yang lainnya menyusul. Janji terus. Orang Madura itu kompetitif dalam segala hal.
bahkan semenjak mereka menjadi supir motor Zoa. Mereka itu kompetisi dalam menuju Kofu. Siapa yang tercepat, dia yang jadi manusia. Kok itu sama kayak film India 3 Idiots ya? Transformer Hirani sutradaranya juga menggambarkan kompetisi spermatozoa dalam mencapai ovum itu sebagai suatu sikap kehidupan. Hanya yang terkuat yang berhak menjadi manusia. Lambat Tayaris. Sebelum Transformer Hirani itu membuat film, orang Madura itu sudah berpacu dengan harapan kaki. Sebelum India itu ada film, orang Madura itu sudah adu ayam, adu dorok, adu ayam berkisar, adu perkutut. Pokoknya semua hal yang kompetitif. Bahkan untuk hal-hal yang taruhannya nyawa. Seperti carot. Buat orang Madura itu hanya dianggap sebagai end mainan nyabu. Artinya bermain-main dengan nyawa. Seru mah. Aku kita pernah baca tentang carok di Bangkalan. Hampir 3 orang kan yang tewas. Apa orang Madura itu gak punya bahasa dialog sampai harus disesuaikan dengan kekerasan? Miss, carok itu berbeda dengan tawuran. Juga berbeda dengan orang yang sewenang-wenang memerangi bangsa lain. Carok itu terjadi pada saat harga diri seseorang itu tercoreng. Jadi sifatnya transenden, sakral, menanggut harga diri, Miss. Orang Madura itu pantang malu. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Kok parah gitu hatinya? Itu hatinya lebih baik putih tulang alias mati daripada putih mata. Karena hidup menanggung malu. Potongan besi tuanya itu jangan terlalu besar. Nanti tidak masuk di mulut tungkunya. Mulut tungkunya itu kecil. Saya dikomplain sama pabrik. Nanti bisa ditolak barang saya. Kalau barang saya ditolak sama pabrik, rugi saya, Tayo. Pasro kecil sedikit, merontok. Hei, Ramdhan nih. Tegigil lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kenalkan ini Mariska, teman kampus. Mariska. Ini Kak Mukarram, godfather keluarga kita. Nggak kuliah kamu? Memangnya kuliah S2 itu nang tenang deh, iya? Kan besok libur 3 hari, Kak. Lagi pula saya juga mau antar Mariska ini ke Bangkalan. Dia mau pelajari tentang orang Madura untuk skripsinya. Boleh minta fotonya, Kak? Duh, boleh, Kak, iya. Di depan kapal. Satu, dua, tiga. Sudah. Memangnya begitu si Badrodin? Seminggu 2 kali pasti datang kemari dan pas jamnya makan. Kalau enggak siang, ya malam. Aduh, maaf saya mengganggu sampean makan. Sudah masuk saja, duduk sini. Biasa, nah baik nolak kerja kita ya. Marwah, ambilkan piring satu lagi. Dari mana, Cak? Saya habis jalan-jalan. Saya terus silaturahim ke sini, Tayo. Senang jadi sampean. Kerjanya cuma jalan-jalan. Silaturahim ke sana kemari.
Ayah Rod, ambil semua yang sampean suka. Daripada mubajir, Bang Rodin ini, dulu waktu di sekolah, nilai berhitungnya itu jelek sekali. Itu sebabnya saya miskin, dagang saya selalu rugi. Jelas, beli berapa, jualnya berapa enggak tahu. Belum lagi ditambah ongkos sama bunga kredit bank. Makanya selalu bangkrut. Tapi modal yang sampean kasih dulu, sisanya saya belikan lemari. Mus, kalau enggak ada suamimu dulu, saya sudah lama jadi gelandangan. Dulu saya bertiga sama Sarkawi, satu sekolahan, satu kamar, satu piring kita makan bertiga. Tapi yang perhatian, suamimu, aduh maaf saya, gak maksud saya memuji sampian. Katanya Sarkawi juga sering ngasih pesek di sampian. Sarkawi memang orangnya pelit, gak pernah manjer jakat emak, jakat. Apalagi sadako. Gak boleh ngomong gitu, Cak. Loh, buktinya memang begitu. Kalau saya dulu ada suamimu, sudah lama saya mate. Sudah. Jangan muji terus. Nanti buntutnya gak enak. Memang kenapa buntutnya? Buntutnya paling-paling sampean pinjam duit lagi. Duh. Saya gak mau lagi pinjam utang duit sampean. Lah, sudah makmur? Bukan. Saya tidak kuat bayar hutang, makanya saya minta sedekah sampean. Bu, rambutnya panas lagi. Sudah dia ambil obatnya di apotek, Mus? Belum, Kak. Besok antar aku ke apotek sebelum kamu orang kegenjeran. Aku bawa Rafiq dulu ke dalam. Misi, Cak. Bos, tunggu. Cak Kawi. Pagi-pagi mau rendi apotek, berapa? Cak Kawi mau beli obat juga. Oh. Siapa yang sakit? Kalau gue cuma mau melai vitamin, bos. Lo beda nak sakit. Kok sendirian? Nggak diantar sama si Muaram. Tadi diantar kamu Karam sebelum berangkat kerja. Cak Kawi sedang ada urusan Surabaya. Ya benar. Kalau senggol di Surabaya, ya salam, bos. Kirim barang-barang pada Pak Haji Soleh. Ambil obat, memangnya siapa nak sakit, bos? Anakku Rafiq, kalau aku alhamdulillah sehat, Cak. Oh, kalau sampean itu bukan cuma sehat, Mus, tapi juga bertambah ratin dah ya. Singkat, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mus. Ada apa sih Sarkawi tadi? Ngobrol di sampean, Bian. Gak sengaja ketemu, Kak. Dia juga cuma mau beli obat. Dia salah tegur sapa. Tanya apa saja dia? Dia cuma tanya siapa yang sakit. Gak mungkin. Pasti sampean ngobrol banyak. Jangan bertengkar di sini, Kak. Malu, tedus. Carakan di rumah saja. Hati-hati sampean. Sarkawi itu masih suka sama sampean. Latihan silat pada pesantren lebih hebat. Dan lagi buen kan sarjana tak pantas lah itu jadi blater, jadi pendekar. Buat ya jaga, Pak. Buat politikus juga penting bisa jaga diri kan, selain jago bicara. Pula
Bela diri kan untuk semua orang. Bukan begitu kamu, Karam? Jangan ngawur, Cong. Kakak inginnya Be'en bisa mengangkat martabat orang Madura. Nah, sekarang Be'en sudah aktif di anggota LSM. Bagus, buat latihan bermasyarakat. Sebentar lagi Be'en harus masuk sebagai anggota partai politik. 5-6 tahun jadi anggota DPR. Siapa tahu bisa nyalon gubernur. Be'en inget tuh, orang Madura yang paling hebat, Bapak Muhammad Nur, seorang gubernur yang tegas, disiplin, dekat be rakyat. Amin. Bilang insya Allah, Cong. Itu doa epamu jauh-jauh dari Bangkalan ke sini. Amin. Insya Allah. Mohon doanya ya, Pak. Bu. Oh ya, Pak. Sekarang Dan itu aktif loh di beberapa LSM. Iya. Itu juga atas saran Kak Mukarram. Setelah lulus S2 nanti, banyak partai yang akan melamar Be'en, Cong. Tenang saja, kakak banyak koneksi anggota partai yang sering minta sumbangan ke sini. Oh ya, Pak. Bulan depan nanti ada teman Dani yang mau nginep di rumah Bapak. Boleh, Pak? Si Maris, Kak Cong. Nah, beda apa di Bangkalan? Ya, mau riset, Pak, buat skripsinya. Oh, boleh. Sejak Be'en kuliah di Malang, kamar Be'en kan nganggur, kosong. Bisa dipakai, tak iya, Bu? Masya Allah. Ya, Mus, stop. Rupanya ketemuan pole kita. Jodoh kita nih, ya, Mus, ya. Dari mana, Cak? Ya, saya baru antar barang-barang ke Haji Soleh, Haji Sajuri, Haji Kodir. Nah, sampan sekarang mau belanja apa? Biasalah, keperluan dapur. Oh, sendirian kakak yang antar ya, sampean? Tadi diantar sama Selamat. Selamat? Nih, Mak aja. Mana dia ya? Saya cari Selamat sudah. Dulu. Ya. Sampan cari Selamat dulu, saya pulang ya. Mus, hati-hati ya. Kita selesaikan persoalan kita. Persoalan apa, Polek? Ada, Polek, ada, aduh. Apa, Muk, apa? Sudah dua kali sampean menggoda istri saya, Sar. Sampean pikir saya gak tahu apa? Saya punya mata di mana-mana, Sar. Sampean jangan merasa sebagai kek laki sendiri. Sebagai suami Musdalifah yang sah, saya gak terima, Sar. Apa? Dok remah sampean ini, Muk. Yang menggoda Muzdalifah itu siapa? Hah? Menggoda di ketemuan kebetulan itu enggak sama, Mbok. Artinya beda. Sampean jangan salah paham dulu. Sar, kebetulan sampai dua kali, Sar. Astagfirullahaladzim, Mok, Mukarram. Lo ngerti-ngerti, Bon. Faktanya memang seperti itu, Mok. Pertama, ketemuan di apotek. Kedua, di pasar. Ketiga, di tempat umum. Lah kalau Muzdalifah enggak boleh ketemuan ada orang, ya sampean kurung di rumah saja, bersudah. Sarkawi, jangan menghina sampean. Saya peringatkan, Sar. Kalau sampai sekali lagi sampean menggoda Musdalifah, kita selesaikan persoalan kita ini dengan penyelesaian kayak lagi Madura. Aduh. Kaget saya, jantung saya mau copot. Mas mau pergi kemana? Penting, Rod. Ketemu teman. Teman di partai nyuruh datang ke kantornya. Oh, jadi bos mau jadi pengurus partai? Si Ramdhani, biar dia aktif di partai. Bagus buat masa depannya. Tinggal dulu, saya. Aduh, kalau saya ditinggal bagaimana saya pulang? Tidak punya ongkos, bos. Mas. Terima kasih, bos. Selamat jalan. Saya mau numpang sekalian. Jalan, Dol. Bisakah shampoo-mu membuat rambut 9 kali lebih kuat? Dengan memakai daun, lihat cara Dove merawat ke...
Bang Dandi? Ya, Bang Dandi. Sekarang kan lagi ngambil program S2. Masa depannya masih panjang. Jadi menurutku, mulai sekarang saja adik mensuruh ikut aktif di partai. Supaya dalam 1-2 tahun, sudah matang jadi pengurus wilayah. Saya percaya bisa sampean. Pasti sampean bisa mengatur semua itu. Kalau si Ramdhaninya, saya jamin, pasti setuju. Sekarang dia sudah aktif, jadi pengurus LSM yang sangat korak ya. Itu lebih bagus lagi. Kalau mulai sekarang aktif di partai, jalan sudah terbuka lebar. 5 tahun ke depan, bisa ikut nyalonin ketua DPW. Kalau sudah ketua DPW, bisa nyalonin jadi gubernur Jawa Timur. Tinggal selangkah lagi. Nanti saya kenalkan dia di sampingan. Kamu nanti rencana nginep di mana kalau kamu ngurus di sampah? Di rumah temennya papa. Aku udah bilang sama bapak kalau kamu tuh mau nginep di rumah bapak. Kamar aku kosong. Maksudku, kan rumah itu akan jadi milikmu nanti kalau kita jadian. Halo, assalamualaikum. Ada apa kak? Di mana? Ya, insya Allah nanti siang. Sekarang aku lagi antar Mariska ke kampus. Sekali antar tugas. Iya kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Dan? Kakak ingin aku datang ke kantor partai. Tapi gak tahulah. Assalamualaikum. Pasar kami ada. Bapak ke Surabaya. Malam ini sudah pulang. Kalau begitu saya tunggu saja di sini. Saya ambil ngobrol sama bapak. Baru besok malam. Mau tunggu sampean? Duh. Pintunya ditutup. Saya ditinggal. Memang saya sapi ya pak. Kamu kalem kan bisa antar mus dulu ke Sampang sebelum urusan dagang sampean ke Lamongan. Nggak ada waktu lagi mus. Malam ini juga aku harus berangkat ke Lamongan. Abang sakit keras kak. Keluarga minta aku datang. Itu matua sendiri kak, bukan orang lain. Iya, aku ngerti. Tapi rencana aku ke Lamongan sebelum abah kamu sakit. Namanya dapat undangan, wajib hukumnya harus datang. Apalagi Cak Kadir itu sahabat aku waktu di sekolah dulu. Sering minjami aku duit. Tadi dia nelpon. Dia pesan aku harus datang waktu adiknya nikah. Jadi Cak Kadir itu lebih penting daripada matua sendiri. Begitu kak? Nah persis seperti itu mus. Kamu harus tahu Cak Kadir itu pengepul besi tua paling besar di Lamongan. Selalu barangnya dijual sama aku. Aku banyak untung dari dia banyak, mus. Kalau sampai aku mengecewakan dia, terus dia gak mau jual lagi barangnya sama aku, mati aku, mus. Jadi lebih penting besi-besi tua itu daripada aku, kak? Pikiran seperti itu juga gak betul, mus. Besok pagi, kamu bisa naik bis, atau kalau perlu, naik taksi ke Sampang Tayo. Sudah, sekarang aku mau berangkat. Assalamualaikum. Sabar, selalu saja begitu. Orang hidup tidak perlu dengan sabar, kak. Bisa mati kalau perut lapar. Astagfirullahaladzim. Ini berbahaya, nah. Kalau kemiskinan masuk dari pintu depan, keimanan keluar dari pintu belakang. Hati-hati kalau ngomong. Dosa pakai dalil. Nah, sabar.
Allah tidak menutup kemungkinan rezeki buat umatnya, nah. Besok belanja pakai apa? Aduh. Sabar, nah sabar. Sekarang kita tidak dapat rezeki. Mungkin besok kita dapat rezeki banyak, nah. Pak. Iya. Apa ini? Surat teguran dari TU Madrasah. Tagihan SPP. Hah? Sampai 5 bulan telat. Aduh, bagaimana ini? Itu baru bayaran sekolahnya, Pak. Belum uang bukunya. Terus uang komitenya 4 bulan belum bayar. Aduh. Kalau begini Bapak bisa mati, nak. Mati saya. Makanya, makan tuh sabar. Sabar. Dulu, dekati perempuan itu tuh. Mus dan lipa dan nyingkau di rumah ya mus. Ketahuan mau pulang ke sampang-sampangnya mus. Nah kalau begitu kebetulan ikut mobil saya sampean singkong kong. Loh kok malah terima kasih, gak usah todus mus. Saya juga mau pulang ke Sampak. Nah, di mobil engkau tak ada orang lain kecuali engkau di Bimus. Ya, ayo masuklah. Masuk, Mus. Ayo. Ayolah, Mus. Masuk saja, ya. Ayo, Mus. Ya, ayo. Ya. Sampak. Ya, Sampak, Pak. Kau akan kalian menunggu di Bima. Hei! Hei, Sampak! Kenapa nggak diantar sama si Muharram, Mus? Kemana si Muharramnya? Kamu kerong ke Lamongan. Lamongan? Jauh bener ke Lamongan, Mus. Aduh, kalau begini terus, leher engkau bisa bengkok, Mus. Ah, Cong, stop. Minggir dulu, Cong, minggir. Ya, stop. Ya. Leher engkau bisa bengkok, Cong, kalau begini terus nih, Cong. Ah. Jalan, Cong. Nggak terasa ya, Mus. Setelah sekian tahun, waktu engkau kirim surat cinta sama kamu di sekolah dulu, rasa-rasanya kayak baru seminggu saja. Cak kau ingat yang enggak saja. Danda saja dorem Maria Mus. Balasan surat cinta kamu masih disimpan di saya sampai sekarang, Mus. Dan surat cinta itu akan menjadi kenang-kenangan yang paling indah dalam hidup saya. Engkau akan simpan sampai kapan saja. Dan bila perlu nanti kalau engkau mati, Mus, biar dikubur bersama-sama dengan jasad engkau, Mus. Apa kalau istri Cak Kawi masih hidup? Apa berani sampean bicara seperti ini? Mus, ya tidak berani lah, Mus. Kalau istri engkau masih hidup, engkau juga pengen setia pada Bina Dibi, Mus. Cak Kawi tidak cari istri lagi? Enggak. Kenapa? Engkau enggak mau akabin polai, Mus. Cak Kawi kan masih muda. Urusan istri bukan urusan hati, Mus. Ya memang sulit. Sebab di dunia ini perempuan yang paling cocok di hati saya cuma sampean, Mus. Lo beda boleh. Sebentar. Lo perjanjian ini. Sumpah, Mus. Thank you.
bangun, Hin. Mana bosmu? Bosmu tak lihat di dalam dah ada. Eh, Solehin. Bapak lagi pergi ke Lamongan, Pak. Ibu juga pulang ke Madura tadi pagi. Aduh. Saya lemes. Nggak ketemu bosmu. Bagaimana saya pulang ke Bangkalan nggak punya ongkos? Satu hari ini saya sial. Hin, tadi saya lihat Musdalifah istri bosmu turun dari mobilnya Sarkawi. Sarkawi yang membukakan pintunya. Inilah cara Dove Intense Care melindungi rambutmu. Dengan melapisi salah satu daun, lihat bagaimana daun yang tak dilindungi Dove jadi kering dan rapuh. Jadikan rambutmu 9... Topik di mana? Belum pulang aja, bos. Nggak ada tamu selama saya pergi? Ada, bos. Pak Badruddin. Beh, kalau dia bukan tamu, langganan. Nggak penting buat saya. Bos, mau berita penting, bos. Berita apa? Pak Badruddin lihat Bu Musdalifah itu turun dari mobilnya Pasar Kawi, bos. Hah? Kapan? Gimana? Di pinggir jalan di Bangkalan. Yang buka pintu juga Pak Sarkawi langsung, bos. Terus? Terus? Ya ceritanya cuma segitu, bos. Kalau bos mau tahu jelasnya, nunggu Pak Badruddin kedatang kemari aja, bos. Ulangi lagi, kalau wajib apa artinya? Kalau dijalani mendapat pahala, kalau tidak dijalani mendapat dosa. Kalau makruh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar di dalam ya, bawa bukunya ke dalam. Enggak. Silakan duduk. Tolong sampean ceritakan apa yang sampean lihat tentang istri saya. Jangan bikin saya marah, Drat. Kalau butuh duit, sampean selalu datang sama saya. Giliran saya yang butuh informasi, sampean bungkam. Ayo ceritakan apa yang sampean lihat. Lepaskan dulu, kepala saya sakit. Benar, istri saya turun dari mobil Sarkawi. Benar, Sarkawi yang membukakan pintunya. Jadi semua itu benar, Drot. Bilang begitu saja susah. Smuk tol dus pada tetangga kapi. Bener persoalan apa sebenarnya Reamu? Ngocan apa cek? Singko siap ngedi. Sampean sudah melukai martabat saya. Melukai hati saya. Lukanya daging. Bisa ejai. Lukanya hati. Lo bisa tambai. Todus. Sabar.
Sabar, Mu. Sebenarnya Muzdalifah ngocak apa baik pada Hede? Singkok hanya... Sargawi! Menok benar acara! Bener yang mendura! Saya bisa membunuh sampean sekarang juga, kalau saya mau. Tapi saya tidak mau nyelet sampean. Saya tidak mau membunuh orang yang tidak bawa senjata. Saya tunggu sampean di gedung tua kamar tengah malam ini. Sekarang sama saja. Pasti Gulena menang. Dulu saya yang menang dan berhasil menikahi Muzdalifah. Ya, tubuhnya Muzdalifah memang beenam miliki, tapi Athena Muzdalifah cuma Sarkawi yang punya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau been lo percaya, tanya pada Muzdalifah, Mo. Patek jelas! Iya! 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 Semua biaya hidup keluarga Beeng, Singko dan Nangkung. Iya. Beeng je kopeter, dor malik. Oh iya, mende yang kau tahu apa sih yang maksud kakek. Tapi, Singko minta, tang anak bentang bini, engon lagi sampai Singko keluar dari penjara. Mau urusan jiria, Singko sanggup. Bapak meninggal kenapa? Sakit? Apa kecelakaan? Ayatul Qur'an.
Udah nyapa? Ujir nyapa, Cuk? Jok lupa, Cuk. Engkau lagi, Cuk. Pak Madrawi, di rumah. Jenazah bisa diberangkatkan, Pak. Jamal Hamadi, pakar rambut berkilau Hollywood. Jamal, di bawah matahari rambut hitamku jadi benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perempuan. Kalau saya laki-laki, saya yang carok. Be'en tuh satu-satunya orang lelaki. Makanya, Be'en harus meningkatkan martabat keluarga. Orang laki mate acaro. Orang bini mate arimbi. Jadi, Ibu hanya bisa minta bi kamu. Dan Ibu akan bangga kalau kamu bisa melakukan kewajiban dengan baik. Menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Sarkawi harus membayar nyabe. Kakakmu karom. Benar, Ibu, Cok. Tapi Ibu, kalah, menang, tetap sia-sia. Kamu belum tahu rasanya jadi orang tua, Dan. Jadi kamu belum tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak yang dibanggakan. Kakumu karom itu kebanggaan keluarga. Maka dari itu saya ikuti keinginan kamu karam. Saya ikut S2, masuk LSM. Itu juga keinginan kamu karam. Baru kemarin saya resmi masuk partai. Agar 3-4 tahun ke depan nanti, saya bisa menduduki ketua wilayah. Kak Mukarram berharap saya bisa jadi orang besar. Agar bisa dibanggakan keluarga. Kalau saya carok, keinginan Kak Mukarram akan gagal. Kalau saya mati, menang saya masuk penjara. Gagal keinginan Kak Mukarram agar saya bisa jadi gubernur. Seperti Cak Muhammad Nur. Buat apa itu jadi gubernur? Kalau kamu menjaga kehormatan keluarga saja tidak becus. Hah? Bilang aja takut, Cong. Hah? Biar Ibu nanti yang carok. Hah? Ganti itu celanamu sama rok. Kau gak berani? Bapak yang carok, Cong. Sebaiknya masalah ini diselesaikan secara hukum. Dan lagi apa benar Cak Sarkawi itu menggoda Yus Musdalifah? Badrodin itu melihat dengan mata kepala sendiri kalau si Mus itu turun dari mobilnya Sarkawi. Beri saya waktu untuk berpikir jernih. Tapi jangan sampai 40 hari, Cong. Lagian sebagai calon magister kamu pasti ngerti hukum. Apapun alasannya, membunuh itu tetap tindakan pidana. Ya begitulah. Tapi aku mengerti alasan keluargaku. Ini semua tentang kehormatan dan harga diri. Tapi aku punya pendapat yang berbeda. Menghormati almarhum bukan dengan cara membalaskan dendam kamu karam, bukan? Aku setuju. Aku coba untuk meninggikan dendam keluargaku. Aku akan mewujudkan cita-cita kakakku Mukarram. Dani, kalau kamu sayang aku cuma minta satu hal. Maukah kamu bersumpah untuk tidak balas dendam? Hari ini aku bersumpah. Tidak akan carok. Kakak Mukarram. Orang Madura itu kakak malu.
Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Apa lagi tuh artinya? Jadinya lebih baik putih tulang alias mati daripada putih mata. Karena hidup menanggung malu. Iya kak. Lek, iya engkau bawakan makanan kesukaan Bu En ya. Iya. Opor bebek, sambal goreng ati, kokona berada di dalam. Iya. Sekarang kau kak ya. Iya. Nih kasan. Aduh pak. Ya. Saya kangen bapak. Iya, singkok kerong kena. Iya. Yeah. Sampai bolos. Iya. Kasana. Saya kangen dengan bapak. Iya, bapaknya singkok nak. Iya. Bapak nasi kalau kinder nak ya. Iya. Minta tolong ya kak ya, abang bini dengan luar, sampai singkok keluar dari pokok mah. Ya, tenang saja, mereka berdua sekarang sudah sekolah lagi. Iya. Ya. Jadi bapak lo usah khawatir. Iya, iya, iya. Semua biaya sekolah anak-anak sampean, singkok nanangkong. Ya. Jadi, nanti sampai sekolah ke perguruan tinggi, semua engkok nak ngurus. Sekelangkong kak ya? Bapak tenang saja, iya. Anak-anak sampean aman bersama saya ya. Iya. Sekelangkong banyak kak. Ini dibawa. Buat apa, Bu? Biar kamu selalu ingat sama kakakmu yang mati dibunuh Sarkawi. Bener, Cong. Saya ingat, Cong, ya. Gula nyon pangapore atas kejadian itu, Mus. Gula minta sampean memahami posisi saya sebagai orang yang ditantang. Gula ndak tega melakukan acara pada berendipi. Okarom itu teman satu sekolah, satu tempat kos bersama-sama pada doktrin. Tapi kalau gula tak melawan, suami sampean pasti akan... Jangan diungkit-ungkit lagi, Cak. Kemudian nasib saya harus jadi janda. Kedatangan saya silaturahmi ke sini, Mus. Justru karena status sampean itu, Mus. Dan saya tidak mau melihat kamu berlama-lama menjanda, Mus. Bener. Kita sama-sama menyimpan mimpi, iya kan, Mus? Jangan ngomong itu lagi, Cak. Kuburan suami saya juga belum lagi kering. Itu soal waktu, Mus. Dan gula siap menunggu sampai kapanpun, Mus. Saya mau langsung ke kampus ya, ada kuliah pagi. Iya, hati-hati ya, Cong. Baca bismillah kalau mau jalan. Iya, Bu. Pak, nanti kalau mau pulang, telepon Sengko, nanti beri jemput. Cak. Iya. Ya. Nanti Rafiq jadi ke Madura? Kan ada liburan 2 minggu. Jadi biar aja dia di Bangkalan, tak ya? Ya. Salam buat Kak Mus. Ya, ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eva, ada tamu, Cak. Hah? Mus? Mus? Madroi, najis, pembunuh kau, ah? Belum 40 hari, bukan dalam kubur, kau akan curi istri dan tahu. Saya masih menghormati sampean. Lebih baik hormati aja daripada hormat semacam kau, eh, tahu? Hah? Tidak berden sampean ngocap, Pak. Apa? Saya datang kemari dengan maksud baik, keluar pun juga dengan harus baik-baik, Pak. Ini rumah anak saya berhak mengundang kamu dari sini, keluar, ayo keluar, pergi dari, ayo, keluar. Sampean sudah menyinggung rasa. Keluar, saya, Pak. Keluar. Keluar, bangsat! Keluar, keluar, kamu keren! Ayo, pergi! Yes.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ayo duduk. Ayo, silakan duduk. Mang kemana duduk? Silakan. Pamestor, pakai rambut kering dan rusak. Makasih, sama, Om. Ya. Sama-sama. Rizka sih sudah cerita banyak tentang kamu. Banyak sekali. Enggak di mall, enggak di kamar tidur, enggak di rumah. Keluar masuk rumah, topik yang dibicarakan cuma kamu. Ya, Teh. Apa sih mau ngarang? Begini, gimana hubungan kalian? Apakah serius? Insya Allah, itu juga kalau misalkan Om dan Tante setuju. Om dan Tante demokratis. Ya. Terserah kalian. Kalau kalian sudah cocok, no problem. Kan kalian yang akan menikmati kebahagiaan itu. Ya, sambil diminum enggak? Ayo, enggak. Kayaknya sih ada hikmahnya ya. Rizka mempelajari tentang budaya Madura. Ya, hitung-hitung dia sudah tahu bagaimana budaya calon suaminya, ya kan? Betul. Rizka ini lahir di Sidoarjo. Sedangkan Om dan Tante asli dari Jawa Barat. Jujur saja, kami awam tentang budaya Madura. Gak ngerti. Dengan Kartacaro aja, Om sangat miris sekali. Aku? Ah, kenapa ini? Kumaha tuh mesti ngomong? Sebenarnya Carok itu alternatif terakhir untuk orang Madura mempertahankan harga diri mereka. Memang terkesan primitif, cuman bagi sebagian orang Madura itu sakral, Om. Sakral? Ya, dengan seiringnya perkembangan zaman, ya mudah-mudahan budaya Carok akan ditinggalkan. Insya Allah. Lah kakak kamu? Kak Mukaram itu bagian yang tradisional kan, Riz? Yang penting kan bukan aku. Itu yang bikin aku suka sama kamu. Tradisi baik kita pakai. Yang buruk kita buang, Tayo. Iya. Banyak kemasannya. Ini cukup, Pak? Cukup. Makasih ya. Ayo. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Ya Allah. Kapan kejadiannya? Iya, ya. Oke, aku jalan sekarang nih, ya. Ya, assalamualaikum. Kenapa, Dan? Ada apa, Dan? Kenapa? Musibah lagi. Musibah? Oh, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu? Thank you.
kesadaran ibu, Bapak Bu? Belum sadar, Zan. Kejadiannya bagaimana? Tabrak lari. Jadi siapa yang pertama kali menolong? Kak Badrodin. Tolong, Cak. Ceritakan tentang kejadian tabrak lari itu. Saya duga ada yang tidak beres di situ, Cak. Bukannya saya tidak butuh duit, tapi tolong, jangan menilai saya seperti dulu. Kakakmu mati gara-gara saya ngomong sama Slamet soal Musdalipah turun dari mobilnya Sarkawi. Sekarang keluarga saya ini butuh informasi, Cak. Bukannya secara kebetulan. Sebetulnya saya mau cari Bapak Sampian. Mau saya kasih tahu. Aceh Ber, tabrak lari saja. Gunakan mobil sewa. Tabrak lari? Apa enggak sulit? Enggak sulit itu. Gampang itu, toh. Rowing jingga di pasar. Melayu makanan burung. Lakukan tugas banget dengan sempurna. Dharma. Siap, bos. Kecil itu, bos. Tepat saya di depan pasar. Papa Dowi ketabrak. Kenapa Cak Badrut gak lapor polisi? Kalau polisi gak dapatkan bukti lain, saya bisa ditutup balik sama Sarkawi. Yaudah Cak Badrut, ini uangnya buat Cak Badrut saja. Aduh, jangan. Udah ambil, jangan, ambil, jangan. ambil. Terima kasih. Dan Bapak mau bicara sama kamu. Mau cerita sama Bapak? Iya. Harusnya Bu udah cerita sama Bapak. Bapak manggil saya. Dan anak bapak simpan pinter jawab. Sekolah engkau tinggi. Semua buku kamu baca. Tapi bapak tak ngerti dermak jong. Engkau gak ngerti dan gak paham keluarga jong. Apa itu, Pak? Jong, engkau anak kek lagi, Jong. Jangan sampai gak punya harga diri, Jong. Dengerin aku, Dan. Masa depan kamu masih panjang. Please, dengan cara. Dan ini.
terindah itu tiba. Ibu sudah tidak sabar melihat Beun senang caro dengan Sarkawi. Berangkat, Cong. Hati-hati, Cong. Apa hendak kelo tidur setia Cong? Hah? Tadi sudah tidur, Bos. Bos bangun, dia juga ikut bangun, Bos. Sarnugi, Sarnugi. Baen memang jago nak bapak. Kalau Baen mau raja deki, Baen harus jadi orang yang pemberani. Aja jadi orang yang pengecut, ya, nak. Sebab bapak lo suka orang pengecut. Iya, Pak. Lelah, Keda. Sarnugi. Bapak ada urusan penting ya, Cong. Bentar dong, boleh. Hamid. Iya, Bos. Aja-aja teduh. Beres. Siap. Bapak mau mana? Aduh, Bapak ada urusan penting. Ayo, Bapak berhenti teduh di ingkau di sekolah di laku. Tidak ada yang bentar pun bapaknya. Kita bertukar celurit, Cak. Untuk apa? Jadi, siapapun yang kalah nanti akan mati oleh cerita sendiri. Bagus. Gula setuju rencana Buan. Ganggu dia dulu. Dia sedang menyelesaikan tugas keluarga. Kalau gitu saya permisi, Kak. Assalamualaikum. Dengan baik. Mau kemana, Dan? Kantor polisi, Bu. Untuk di penjara.
Kenapa kamu masih melakukan itu, Dan? Bukannya dulu kamu pernah janji gak akan melakukan carok apapun alasannya? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau carok itu gak ada gunanya? Perbuatan yang mengatasnamakan harga diri dan martabat, tapi sebenarnya cuma membalut kesombongan yang ada dalam ego kamu. Apa kamu pikir keluarga orang yang kamu bunuh itu gak menyimpan dendam, ha? Terus mau kapan permusuhannya berakhir? Kalau misalnya bunuh-bunuhan itu gak selesai juga. Dani, seberapa mahal tebusan jadi orang Madura? Suatu cita-cita besar itu hancur hanya karena kamu mau diakui sebagai orang Madura. Dani, kamu dengar aku gak? Menjadi masa tahanan yang panjang. Dan kamu gak mungkin menunggu aku sampai keluar. Aku ikhlas. Kalau kamu mau memutuskan cinta kita. Soal cinta kita gak seberapa penting. Baik cuma aku atau kamu yang nangis. Tapi kalau seorang intelektual muda seperti kamu masih melakukan carok, dunia dan peradaban akan nangis. Akan nangis. Aku masih tetap mencinta. Seperti yang pernah yang kau cintai dulu. Seiring waktu berjalan, kau pun pergi tinggalkan aku. Ku masih berharap kau pun kembali temani hidupku.